Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ali Kitchen. Di video kali ini saya akan membuat cemilan dari tepung sagu, yaitu bola-bola susu yang lagi viral di TikTok sekarang ini ya. Cara membuatnya pun sangat-sangat mudah, gampang sekali, siapapun pasti bisa membuatnya dan tidak ribet tentunya ya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, komen, like, dan share-nya. Tekan juga lonceng notifikasinya ya. Cara membuatnya sebagai berikut. Siapkan teflon, hidupkan apinya, kemudian masukkan tepung sagunya 250 gram, kemudian sangrai selama kurang lebih 10 menit. Setelah kita sangrai tepung sagunya, kemudian kita tambahkan 2 bungkus kecil susu dengo bubuk seperti ini, kemudian kita campur atau kita aduk. Masukkan susu kental manisnya 200 gram. Tambahkan juga vanila cair 2 tetes. Kemudian kita aduk sebentar. Lalu tambahkan air 30 ml, air panas ya. Kemudian kita aduk hingga tercampur. Uleni dengan tangan, maaf tidak terekam kamera, hingga kalis. Kemudian kita potong menjadi 3 bagian. Kita beri warna merah, ungu, dan hijau. Lalu campur seperti ini. Lakukan hingga selesai. Nah, ini adonannya sudah kita beri masing-masing warna ya, ada hijau, ungu, dan merah seperti ini. Kemudian kita siapkan piring, kita tambahkan icing sugar di sini atau gula halus. Kemudian untuk adonannya, masing-masing adonan ada ungu, hijau, dan merah, kita bentuk bulatan-bulatan seperti ini ya. Lakukan hingga semua selesai. Kita bentuk seperti ini, kemudian kita campur dengan gula halusnya ya. Lakukan hingga selesai. Nah, cantik sekali bukan, dan mudah sekali cara membuatnya. Selamat mencoba.